aku harus tahu. Sebenarnya papa mau kemana dan ketemu sama siapa? Klik. Iya. Iya, nanti aku kesana sebentar lagi. Kenapa? Ya sabarlah. Aku juga mau ketemu sama kamu. Iya benar. Tadi kan aku ada meeting dulu, habis itu koordinasi dulu sama orang-orang di kantor, baru aku bisa jalan ya. Papa lagi teleponan sama siapa ya? Kok ngomongnya kayak mesra gitu? Oke, ya pokoknya kamu tunggu ya. Ya, oke. Mungkin teleponan sama mama, tapi mama kan ada di kantor juga. Buat apa papa teleponan sama mama? Jangan-jangan papa mau ketemuan sama cewek lain. Aku benar-benar gak nyangka. Kok papa bisa sih setega itu? Aku akan terus ngikutin papa. Sampai aku tahu yang sebenarnya. Harus tahu. Sebenarnya papa mau kemana dan ketemu sama siapa? Mudah-mudahan papa gak ngeliat aku. Janjian sama siapa papa di sana? Iya bro, ini gue sebentar lagi udah sampai. Ya, yeah. Aman kok. Lu ngajar ya lo? Lo berani megang pantat gue? Siapa yang megang pantat lo? Tadi lo kena helm gue. Dasar main asal nuduh. Lo udah ngelecehin gue, lo megang-megang pantat gue. Dasar freak ya lo jadi orang. Udah gue jelasin tadi lo kena helm gue. Orang gue teleponan gimana sih lo? Gak usah ngeles deh lo, jelas-jelas lo megang pantat gue. Dasar mesum lo. Dasar emang perempuan gak jelas lo. Lo jangan macam-macam sama gue ya. Lo gak tahu gue siapa? Gue gak anak... nanya lo siapa. Gue juga gak peduli lo anaknya siapa. Dasar rese lo. Awas aja lo, urusan kita belum selesai. Ya udah kalau emang buat lo belum selesai. Bagi gue sih udah, orang gak ada masalah. Dasar aneh banget tuh perempuan. Langsung main gampar lagi.
kemana ya? Gara-gara cowok mesum tadi aku jadi kehilangan papa. Udah susah payah aku ngikutin papa kesini. Jadi sia-sia semuanya. Mana papa ya? Cowok yang tadi. Urusan lo sama gue belum selesai ya? Tapi urusan gue sama lo udah selesai. Bahkan gue gak ada urusan sama lo. Gue gak kenal sama lo. Gue cabut. Kemana lo? Gue barusan bilang kalau gue gak ada urusan sama lo. Gue gak kenal sama lo. Mending lo minggir. Enak aja lo bilang minggir-minggir ke gue. Gara-gara lu, urusan gue jadi berantakan. Dasar cowok mesum lu. Gue akan tuntut lu ya? Atas dasar apa? Gue tadi udah bilang sama lu, kalau lu itu kena helm gue. Kalau lu mau nuntut, nih. Lu tuntut helm gue. Dasar lu ya. Udah mesum, gak bertanggung jawab. Mendingan lu minggir deh. Dasar cewek gila. Lu gak usah main-main sama gue ya? Gila, tolong, Pak. Lepasin tangannya. Pak, ini sama sekali gak seperti apa yang Bapak lihat. Dia yang meluk saya. Bapak lihat sendiri kan? Tadi tangannya ada di pinggang saya, Pak. Dasar lo ya, nuduh yang enggak-enggak. Lebih baik masalah ini kita selesaikan di kantor manajemen. Pak, cek aja CCTV-nya. Orang saya gak bersalah. Ayo, Pak. Enggak, ayo, Pak, kita... Pak. Dia udah kurang ajar sama saya mau urus ini di kantor polisi. Kantor polisi? Lu ada gila-gilanya juga ya, atas dasar apa lu mau bawa gua kantor polisi? Halo, selamat siang. Iya, dengan kantor polisi ya, Pak?